Masa depan aman, ulurkan tangan, siapkan jaminan sosial kita pastikan. Mari kita mulai lagi dengan tepuk untuk Opo KMB. Ini baru semangat kawan-kawan BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat dan sukses untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali kami di sini bisa menyambut kehadiran Anda semuanya, Bapak Ibu. Tentu saja dalam acara penutupan rapat koordinasi teknis kepala bidang pemasaran dan petugas pemeriksa kanwil Jateng, Jatim, Sulama, Banuspa dan Kalimantan. Hari ini hadir bersama dengan kita, boleh kita tepuk tangan untuk beliau para deputi direktur. Bapak Zainuddin, deputi direktur bidang pengelolaan kepesertaan. Selamat malam, Pak Zainuddin. Dan tentu saja untuk seluruh asisten deputi di direktorat kepesertaan dan bersama dengan rekan-rekan kepala bidang pemasaran dan petugas pemeriksa kanwil Jateng Daerah Istimewa Jogja, Jatim, Banuspa, Sulama dan Kalimantan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, karena kita sudah mengikuti rangkaian acara rapat koordinasi teknis, jadi belum lengkap rasanya kalau di awal acara penutupan malam hari ini kita belum bersama-sama mendengar dan menyimak rumusan hasil rapat. Untuk itu kami undang dengan hormat, mohon untuk berkenan membacakan ketua tim rumus Bapak Dodi hasil rumusan rapat koordinasi teknis bidang pemasaran dan listrik BPJS Ketenagakerjaan Surabaya 2018 tanggal 26-27 Januari. 1. Dasar pelaksanaan 1.1 Roadmap Direktorat Kepesertaan tahun 2018. Keunggulan operasional dan manfaat optimal melalui sistem yang terintegrasi untuk mendukung perluasan kepesertaan. Demikian untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2018. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba-coba Mas Wira berdiri dulu. Kita mau kasih hadiah buat yang hari ini cedera. Berdiri dulu. Beberapa waktu lalu ini sih paling baik. Silahkan baik. Luar biasa.